Go, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back at channel Yusuf Sembang Kari. Arsenal 3, Chelsea 1 guys. Alright, before that, aku kena buat big announcement. Hari tu aku dah buat, tapi tak silap aku tu game review game Man City, Man U, tak silap aku. So, basically guys, aku nak korang subscribe channel podcast apa aku letak link kat bawah. Sebab aku akan interview, dan aku rasa ramai orang akan minat benda ni guys. Aku akan interview pemain Malaysia yang pernah main dekat Spanyol guys. Right. Kalau korang tahu, bola Malaysia, mesti korang kenal dia ni. Dia ni ex-player dekat Spanish punya club. So aku akan interview dia minggu ni, and insyaAllah next video episode yang akan up dekat podcast channel aku adalah interview dengan dia. So korang boleh subscribe plus, kita nak hit 1000 subscribers. And aku appreciate gila siapa yang subscribe daripada video ni. Boleh komen kat video paling baru kat channel podcast tu, cakap datang daripada Sembang Kari. Alright. So yeah, so kita nak sembang Arsenal lah, alright. Sebab aku pernah jam berotak aku pada pukul 3 pagi tadi. So tak cukup tidur. Tapi nasib baik kebahagiaan tu boleh luasa lah. Tak adalah aku tengok, betul aku sakit, aku rasa macam nak pecah phone. Alright, macam game MC tu. Yang tu memang tak tahu lah. Aku pun je bahagia sebut pasal game tu, terus ingat kesiksaan. Tapi tak apa, kita lupakan sekejap. Arsenal guys, Arsenal 3, Chelsea 1. Kau tahu tak, ni adalah kekalahan kali pertama 6 kali betul-betul untuk Chelsea since tahun 1993, Mat. Kau boleh proses tak 1993? Berapa tahun lah guys? 30 tahun. Lebih kurang lah. And manager pertama dalam sejarah Chelsea yang kalah 6 game betul-betul juga. Since Premier League lah, obviously lah. Sebelum Premier League aku tak tahu sangat stats dia. Tapi since Premier League, Lampard guys. And without Lampard and without Tuchel, Chelsea kalah 27. Chelsea punya winning percentage hanya 27%. Right, tapi tak apa, kita sembang pasal game semalam. Ya, walaupun Arsenal menang nampak macam selesa 3-1, tapi kalau kau tanya aku, bagi aku ni macam game of two halves lah. Meaning first half selesa gila Arsenal, Mat. Second half, aku bukanlah nak cakap Arsenal main teruk. Cuma bagi aku second half is that Arsenal still create chance, dapat chance yang banyak. And patutnya bagi aku at least boleh score at least lagi 1 biji atau 2 biji. Cumanya apa yang aku rasa lah kan, is Arsenal cuma untuk manage the game. Maksud aku apa, Arsenal cuma untuk manage the game. Sebab kalau aku tengok contoh macam game Liverpool, game West Ham, Arsenal lead, kau nampak 2 biji. Tapi lepas tu collapse, kecundang, konsi bagai. Especially lepas je konsi gol pertama yang Maduke score tu, aku dah macam uish, apa masalah Arsenal ni tak boleh nak keep clean sheet at home kan? Lawan Chelsea je kot, kan? Tapi yelah, lawan Chelsea, yang mana Chelsea bukan in the best form right now kan? So hari tu aku pun takkan faham lah. Tapi nampak gayanya, aku tak tahu apa yang Arteta cuba instill kat dak-dak dia. Tak perlu go all out sangat sebab dah lead 3 biji, try untuk control game. Itu pun aku bagi aku still nampak macam Arsenal struggle sikit untuk control game. Especially lepas pada minit 60 ke atas, Arsenal macam agak struggle slowly. Tapi it is a win is a win lah. Tapi macam aku kecewa lah, sebab aku rasa tak patut concede. Especially diorang bukan main alright pun. First half okay, sebab tak klik, apa, keep clean sheet. Kalau first half pun tak clean sheet, tak nak cakap apa, alright. So Arsenal bagi aku kan, dua gol pertama dalam game ni lebih kurang style sama ke gol dia. Sebab tu aku tak faham Chelsea guys. Sebab contohnya kau spend 600 juta, at least kau expect player tu reti untuk main sendiri. Yelah, kita boleh argue yang Chelsea sekarang dalam keadaan masalah sebab don ada Lampard, tapi sebenarnya tak ada coach. Ada Lampard tapi Lampard macam as a coach tak kesian sangat lah. So agak meruncing dengan keadaan. So at least play-play yang kau beli dengan 600 juta tu, tu hanya dalam Januari je tau. Boleh lah offer something yang dia boleh try dia punya best untuk defend. Walaupun dia tak dapat instruction apa-apa off the ball daripada manager, tapi nampak gayanya tak. Nampak macam setiap kali Arsenal players dalam kotak opposition, diorang ni macam di antara dua player Chelsea. Macam diorang tak dimark dengan betul-betul lah bagi aku. And itu lebih kepada Chelsea punya salah lah. Sebab bagi aku as Arsenal punya players, kita kena bagi kudos juga sebab diorang pandai find the space. And Xhaka pun punya style apa, cross yang pertama dan kedua lebih kurang sama. Goal Odegaard lebih kurang sama kedua. Actually susah tau kalau kau nak finish macam tu. Nampak macam senang, Odegaard rembat jauh, tapi sebenarnya disebabkan dia guna belah dalam kaki, dia nampak macam agak susah. Sebab kalau kau kuat sikit ataupun kau punya angle tu lari sikit, bola tu akan ke bulan lah. Macam penalti-penalti yang salah pernah rembat sebelum-sebelum ni kan. So itu yang paling obvious sekali. And at the same time,
ada benda yang merunsingkan. Aku bukan nak jadi negatif apa, sebab first of all liga memang dah habis. Aku tak nak si masa nak kerja liga apa, sebab liga dah habis. Memang apa-apa boleh jadi dalam bola sepak, boleh tiba-tiba MC pun kecudang 2-3 game akan datang, walaupun kebarangkalian tu rendah gila. And apa yang masuk aku dalam game ni, aku cuba cakap runsing tu adalah Jesus guys. Sebab dia dapat beberapa chance, tapi gol yang dia score adalah gol yang selain daripada Jesus pun boleh score. Kau tu lah gol-gol Nketiah, faham tak? So adakah Jesus adalah player pada member dia score 10 biji, and adakah Jesus player yang terbaik untuk bawa Arsenal to the next level next season? Adakah Arsenal tak perlu dah striker sebab ada Jesus? Benda-benda tu yang buat aku terfikir, sebab aku memang runsing habis lah. Plus ni menunjukkan apa? Menunjukkan memang Arsenal perlu start Trossard, perlu start Jorginho lagi lepas-lepas ni. Sebab apa aku cakap macam tu? Nampak Arsenal attack lagi fluid. Martinelli sebelum dia sebelum especially 2 game lepas, dia memang on form, goal after goal. Itu yang aku rasa membuatkan Arteta susah nak drop Martinelli sebenarnya. And dia, sebab dia perform, kalau tak goal pun dia akan assist. Macam game lawan West Ham tu dia ada assist, tak silap aku assist Jesus yang crossing tu. So susah untuk drop dia. Tapi bila kau drop dia, aku nampak kelebihan tu dari segi asalnya fluidity in attack. And sebab kalau aku perasan Trossard ni, dia fluid sikit berbanding Martinelli. Martinelli lebih direct cara permainan dia. And so adakah aku rasa ada benda yang baik yang berlaku? Tapi iaitu apa, Martinelli kena drop, cumanya terlalu lambat. Patutnya the game MC pun kita dah bagi Trossard main, especially dia dekat Brighton pun dia asyik score lah MC, man. Alright. So tapi benda-benda jadi, semua nak simpan panjang. And Jorginho pun benda yang sama, sebab bukannya sebab bagi aku Partey tu hauk sangat pun, cumanya Partey kan guys, aku tak tahu lah kompas atau tak. Kebelakangan ni kan performance dia teruk gila macam lawan MC pun bagai. Rupanya baru-baru ni ada keluar report yang kemungkinan besar sebenarnya Mamat ni ada injury lagi sebenarnya. Dia ada minor injury yang maybe, bukan minor injury, dia panggil undisclosed injury. Injury yang mungkin tak perlu dirisaukan, tapi dia effect dia punya game dari segi confidence dia. Sebab nampak Partey yang kita nampak adalah bukan Partey yang kita kenal sebelum-sebelum ni. Faham tak maksud aku? So benda tu yang membuatkan aku rasa apa orang panggil alasan yang sebenar kenapa dia tak perform. Sebab Jorginho masuk, Jorginho bukannya roket mana pun dalam game ni. Dia pernah bagi aku game, contoh game Aston Villa tu lagi function game lawan Aston Villa. Tapi maksud aku selesa lah sikit. And plus kena bagi orang panggil kita kena bagi honourable mention lah sebab dekat Yakub Kiwior guys. Alright, aku rasa kita dah start mula dapat peluang untuk tengok dia sebenarnya. Sebab masa performance dia dekat teruk, mat masa performance dia dekat Eropah. Tapi bukan sebab dia teruk sangat pun bagi aku rasa. Sebab kalau dia teruk, tak adalah dia main untuk Poland first level, mat. Tak adalah Lewandowski puji dia kan, betul tak? Dia teruk aku rasa sebab dia tak ada lagi orang panggil connection dengan teammates dia. Kalau kau sebagai defender, kau kena ada understanding between kau punya partner, kau punya wingbacks, faham tak? So game ni aku rasa especially dia main, kena main belakangan dalam game ni, member kaki kiri. Sebab tu lah aku rasa Arteta macam rasa berat nak mainkan dia, mainkan holding je kan. Tapi kalau nampak mainkan dia, dia lagi selesa on the ball bagi aku. Kiwior defensively pun okay, tak ada benda sangat. And aku rasa this is a positive sebab especially lepas-lepas ada banyak game susah macam Brighton, macam Newcastle. So dia dah guna untuk game-game yang senang macam ni. Okay, Chelsea dengan respect, bukan yang senang sebab lopek, maksudnya sebab diorang tengah kauk diorang punya form sekarang. So boleh katakan senang bandingkan aku tengok Newcastle punya form roket ke sekarang. So sesuai lah game ni untuk dia. And satu benda yang last point lah aku nak buat, macam aku cakap aku nak complain, tapi benda ni aku rasa korang berpasan kan. Cengko, man. Aku tak tahu lah macam nak start pasal Cengko ni. Sebab apa? Bahawa banyak dah season ni, bila time paling-paling penting, aku tahu orang cakap dia adalah leader bagai, dia dah buktikan kenapa Arsenal perlukan dia daripada MC, influence dia dekat MC selama ni, MC menang Premier League walaupun dia bukan first level 24 jam. Tapi aku sebenarnya tu penting ke? Memanglah kita penting, tapi macam game ni pun dia lagi tidur time goal, faham tak? So macam game West Ham pun dia tidur, game Southampton 2 gol. So macam ya, kita tahu dia boleh offer something in midfield, tapi berbaloi ke dengan the amount of chance yang dia concede? Faham tak? Dia tidur tu. Kena bagilah kudus kat Madueke guys, sebab run dia on point gila untuk bit offside trap. Tapi tu sakit lah. Aku tak faham kenapa aku rasa Arteta nampak, tapi dia mesti tengok pros and cons lah. Dia tengok pros Cengko ni bagi asal control midfield lagi, especially dapat main dengan Jorginho kat tengah, lagi function daripada dia punya cons dari segi defensively. Faham tak? Sebab tu sebaik Arteta pun pasal dah runsing, dia masukkan lah Tierney. Sebab sebelum ni memang lambat dia nak masukkan Tierney, game-game masa tercedok last minute semua.
And contoh macam game Liverpool, Mamat ni tidur lagi. So ketiduran Cengko tu aku memang runsing. And aku tak, aku rasa next season kalau Arsenal jual Tierney memang hauk habis lah. Either Arsenal akan tak perlu jual Tierney, ataupun kalau Arsenal nak jual Tierney sebab Tierney nak main first level, sebab aku sayang Tierney aku pergi decau. Sebab apa? Sebab dia dah banyak lah buat untuk Arsenal. And aku rasa kesian lah, member mesti nak main first level kan. Tapi aku jangan pergi MC dia lah. Newcastle pun okay lagi sebab dua team ni nakkan dia, Newcastle dengan MC. Tapi tak lah, sebab aku tahu Arteta memang berdegil nak main dengan dia punya inverted punya style. So cari defender apa, left back yang betul-betul memang boleh main inverted. Kalau Tierney kita nampak game West Ham memang tak boleh main position tu, tu bukan untuk dia. So bagi player yang betul-betul boleh main role tu, baru bagi Tierney caw. Sebab Cengko defensively memang hauk lah. Awal aku cakap, aku memang tak tahulah macam mana Mamat ni nak hadap Jacob Murphy ni dekat Newcastle nanti. So kita akan tengok macam mana guys. Alright, yang penting 3 points in the back. Hari yang ke-248 on top of the league. Ini akan jadi dalam sejarah tim yang paling lama duduk atas tapi tak pernah liga.